Ini Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu nih. Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru, orang beriman bersabarlah dan kuatkan kesabaran, kan gitu ya. Ya memang begitu, karena ilmu kita kagak nambah-nambah gitu, sementara ujian hidup ditambah sama Allah, ya akhirnya gitu, ada level pemberontakan jiwa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, kan udah bilang, Allah udah bilang, Allah pasti kasih coba gitu ya, dengan sedikit takut, lapar, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu nih. Kalau sabar dikasih berita gembira, maka fokusnya sama apanya? Fokusnya sama berita gembiranya. Ya, sabar ini adalah status dari orang yang akan dapatkan kabar gembira itu. Ya. Masya Allah ya. Sabar itu pemberontakan jiwa atas ketidaktahuan. Makanya ya, yang paling bagus itu adalah berilmu. Ya. Sabar itu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Sabar ya sampai kapan? Ya sabar aja. Sebenarnya gini, sabar itu sudah indah dalam prosesnya. Coba diganti. Sabar itu adalah sudah indah di dalam prosesnya. Kan si anak kecil tadi, bagi dia ya, keindahan itu adalah pada saat nyampe. Ya kan? Keindahan itu adalah pada saat nyampe di tempat tujuan. Tapi ternyata keindahan itu bukan hanya di tempat tujuan, tapi di dalam proses menuju tempat tujuan juga indah. Ada pemandangan yang bisa dinikmati, ada rest area, ada orang-orang yang bisa didoakan gitu ya, ada jenis-jenis mobil yang macam-macam merek gitu ya, bisa di ya apa jadiin doa hajat gitu, ngelihat pemandangan gunung ya berbeda-beda ya, kemudian ngelihat beberapa hewan. Jadi ternyata sabar itu bukan pada ujung, tapi sabar itu ya maksudnya keindahan itu bukan hanya di ujung, tapi keindahan itu ada pada proses. Nah, pada saat kita nggak bisa menikmati keindahan di dalam proses, di situ tuh sabar, sabar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu levelnya kita latihannya di sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya di sini, nah ini ada nih ya, saya mau bacakan beberapa hadis ya. Bersuci adalah sebagian dari iman, sorry. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, dan sabar itu adalah pelita. Ya. Nah, ini definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu adalah pelita. Pelita apa? Ya pelita dalam menghadapi perjalanan. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya adalah Al-Qur'an untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Nah, di sini Al-Qur'an ya adalah ilmu. Makanya kenapa di dalam ilmu magnet rezeki, bersahabat dengan Al-Qur'an itu bisa membuat kita menghadapi rasa sabar itu. Ya gimana enggak, kita menghadapi berbagai macam hal yang ada dalam jiwa kita, COVID-19. Kita mungkin enggak bisa sabar. Apa sih yang ada dalam COVID-19 ini? Coba garpu tala dong. Karena Al-Qur'an di situ ada hujjah yang nantinya akan membuat kita ya bisa indah di dalam prosesnya, ya. Oke. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya, ya. Jadi dalam ya, kalau ini umum ya, hadisnya umum ya. Kita coba lihat beberapa ini. Ada beberapa sahabat Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka beliau memberinya. Kemudian mereka minta lagi, beliau pun memberinya sehingga habis apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua yang ada di tangannya, beliau bersabda. Nah, jadi
Setelah dikasih semua nih, udah habis gitu, Nabi bersabda. Nah, apa nih yang disabdakan Nabi? Pasti penting nih, ya. Apa kata Rasulullah, semua kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan pada kalian. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Serta siapa saja yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran baginya. Seseorang tidak akan mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Oh, Masya Allah. Nih, kalau kita maknai ya, tidak ada nikmat, bahkan kesabaran itu adalah kenikmatan itu tersendiri. Menjadi orang yang sabar itu, mungkin bagi orang lihat ya gitu ya, ih kok dia orangnya sabar banget. Bukan sabar, dia tahu ilmu gitu. Dia tahu ilmu, sehingga akhirnya bagi orang lain kelihatannya sabar gitu. Kok dia sabar banget ya, dihina orang, dijatuhkan gitu ya, dihina martabatnya, kok dia tenang aja. Ya bukan begitu, karena dia sudah melampaui gitu rasa lapang itu ya. Jadi tidak ada, tidak mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Artinya kesabaran ini ya adalah sebuah hadiah dari Allah. Cuma memang menyabar-nyabarkan diri nih, menyabar-nyabarkan diri, as-sabru bitasabri, sabar dengan latihan untuk mendapatkan kesabaran itu. Ya. Tapi kalau udah punya ilmu mah enggak perlu sabar lagi ya. Syukur yang ada. Sungguh nah nih hadisnya nih ya. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar. Itu juga adalah kebaikan. Artinya bagi orang yang beriman, sebenarnya semuanya kata kuncinya khair. Ini kebaikan. Fakana khairan lah. Mau syukur, mau sabar, semuanya adalah baik. Bismillah COVID-19 yang kita hadapi ya. Bismillah. Kadang-kadang tuh ya, saya cuma dapat pertanyaan yang sederhana-sederhana gitu. Pak Nas, gimana saya bisa sabar menghadapi suami saya gitu. Sabar menghadapi suami, ya kan? Suaminya gimana? Suami saya mabuk-mabukan Pak Nas, enggak sholat, KDRT gitu. Dia keras banget Pak Nas gitu. Boleh enggak saya minta cerai sama dia Pak Nas gitu. Saya udah enggak bisa sabar lagi Pak Nas menghadapi dia. Itu kan pertanyaan dia. Level beliau dalam menghadapi, dan enggak apa-apa, bagus ya. Artinya ya setiap orang punya keadaan gitu loh. Cuma bagi kami ya yang sedikit banyak belajar bahwa gitu ya, ada hadiah kesabaran yang Allah berikan buat si ibu kalau dia sabar gitu. Sebagaimana Asia ini istri dari Fir'aun. Fir'aun itu 400 tahun menzolimi orang, ngezolimin orang aja, ngebunuh bayi aja dia lakukan, apalagi menzolimi istri, udah pasti. Maka kemudian akhirnya doanya Asia itu diabadikan dalam surat 66 ayat 11. Ya. Diabadikan tuh di dalam surat 66 ayat 11. Mana tuh surat 66? Surat 66 ayat 11. Wa daraballahu mathala, ya, dikasih permisalan. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang mau belajar sabar. Ya, imra'ata Firaun, yaitu istrinya Firaun. Idz qalat, ketika ya istrinya Firaun itu berdoa. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi menghadapi kezaliman dari Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asiyah,
itu cuma doa, ya Allah aku minta, ya aku minta hadiah, ya aku minta hadiah. Sebentar nih, ada yang mau tak masuk nih. Aku minta hadiah dari, ya, dari kezolimannya Fir'aun nama saya. Fokus dia sama hadiahnya. Hadiahnya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Aku minta bangunan di syurga. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Nih, Masya Allah, semoga tetangga saya ditambahkan lagi kesabarannya menghadapi suaminya yang udah lama gak pulang dan gak dikasih nafkah. Gak apa-apa ya. Kayak gini-gini kan tinggal disadari bahwa ada Allah. Kan semuanya Allah yang buat. Kalau udah Allah yang buat, gitu ya, dia gak fokus pada realitanya. Kalau dimana rezeki itu, kita gak fokus pada realita, kita fokus pada dunia kuantum. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi itu semuanya baik. Makanya kenapa di mandat rezeki kita latihan, wow keren, wow keren, wow keren gitu ya. Seandainya tidak bisa sekuat Aisyah, Asia, apakah berdosa panas? Ya gak berdosa, cuma gak dapat pahala sebesar Asia. Sekarang pertanyaannya, mau gak dapat pahala sebesar Asia? Nah cuma kan Asia Masya Allah sabarnya luar biasa ya. Bismillah ya. Nih, dari Anas radhiyallahu an, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras, Fatimah mengeluh, "Wahai ayahanda, apakah engkau sakit?" Rasulullah pun berkata, "Ayahandamu tidak akan menderita lagi sakit setelah hari ini." Ketika beliau wafat, ya Allah, beliau wafat, Nabi kita wafat. Fatimah berkata, "Wahai ayahandaku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu, wahai ayahku. Surga Firdaus sempat kembali wahai ayahandaku kepada Jibril kalau memberikan wafatmu." Ketika beliau disemayamkan, Fatimah berkata, "Apakah kalian menyukai untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah?" Ya. Ini hadisnya tentang bagaimana Fatimah ya yang kesedihan ya. Tapi kesedihannya Fatimah ya, ya tentu kita juga bersedih ya ditinggal Nabi kita. Kesedihannya Fatimah diarahkan kepada engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Sedih sih, tapi gitu ya. Ini kan dipanggil Tuhan. Seneng gak dipanggil Tuhan tuh? Dipanggil Allah gitu. Dipanggil presiden aja seneng, apalagi dipanggil Allah. Wahai ayahandaku, surga Firdaus tempat kembalimu. Tuh. Jadi gak fokus pada realitanya, tapi fokus pada hadiah yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Dia menyabar-nyabarkan diri ini namanya. Ya, jadi Fatimah tuh lagi nyabar-nyabarin gitu. Ya Allah, aku kehilangan Nabi, tapi engkau telah dipanggil Tuhanmu. Apa hakku untuk menahan? Ya. Engkau telah mendapatkan surga Firdaus. Apa hakku untuk menahan engkau di bumi yang hina ini? Gitu. Wahai ayahandaku kepada Jibril, kamu memberitakan wafatmu. Ridho. Jadi sudah syukur, ridho. Keren banget. Andai ada ilmu, pasti diminta ujian demi ujian karena ada hadiah besar di sisi Allah. Minta juga oke lah. Artinya bukannya minta tapi siap. Ya, kita siap menghadapi. Kalau hawa nafsunya pengennya sih enggak apa namanya? Ini di dunia ya. Kalau di dunia sih pengennya emang gak dapat musibah gitu loh. Tapi karena kita punya ilmu, siap menghadapi musibah. Tapi nanti kalau kita di akhirat ngeliat pahala Allah kepada ahlul musibah, kita tuh sampai rela gitu. Seandainya aku lihat pahalanya sebesar ini, Allah kembalikan aku ke muka bumi, aku di ya copot-copot aja tulangku ini ya, tulitku ini, rela ya Allah gitu. Kalau memang pahalanya sebesar itu ya. Masya Allah, bersyukur bisa belajar banyak ya. Jazakallah, untuk sangat keren, bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Yes, kehidupan ya sama kayak naik pesawat kan. Naik pesawat itu kita udah siap gitu. Siap gitu, ada
guncangan, siap pas saya take off, siap pada saat landing, itu semua guncangan, siap kalau kupingnya tuh berdengung, ya kan? Pada saat dia menghadapi awan yang sangat pekat gitu ya, duduk gitu kan, kitanya gemeteran kan? Tapi gemeterannya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita juga ada perasaan yakin, kan ada pilot. Lah, menghadapi kondisi begitu aja kita bisa sabar, apalagi menghadapi kondisi kehidupan yang dipiloti langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih saya lewatin ya, teman-teman coba deh cintai yang namanya buku Riyadhus Shalihin ya. Cakep banget. Nah, nih ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Nabi menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur, ini kayaknya yang di tadi disampaikan sama Ustaz sama Pak Arif pagi-pagi ya. Kemudian maka beliau berkata, ya, kepada orang itu, bertakwa kepada Allah dan sabarlah gitu. Wanita itu berkata, pergi dari sini karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana aku alami gitu. Wanita itu dia tahu, tidak tahu bahwa yang berkata adalah Nabi. Kemudian ada seorang yang ngasih tahu. Maka wanita itu segera datang ke rumah Nabi, ya. Kemudian setibanya di sana, ia berkata, aku tidak tahu kalau yang berkata itu tadi adalah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar hanya pada saat, ya, as-sabru inda sadmatil ula, ya. Ini formatnya adalah format hadisnya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ditumbukan pertama. Ya. Pak Nas, semua gimana? Semua masalah muncul, usaha kacau, tidak ada pendapatan, dikejar setoran, amanah dicibir banyak orang. Saya rasa sudah selesai semua kacau selesai. Selesai sudah, apa yang harus saya lakukan? Nih, saya tantang Anda untuk belajar ilmu magnet rezeki. Saya tantang nih yang bertanya, gak ada namanya nih ya, untuk belajar ilmu magnet rezeki dengan sungguh-sungguh. Karena gini, setelah kita belajar magnet rezeki, kemudian kita punya ilmunya dalam menghadapi persoalan hidup kita, kemudian akhirnya sabar itu melampaui itu. Jadi ilmu magnet rezeki adalah salah satu ilmu untuk melampaui rasa sabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya, berikan berbagai macam keajaiban. Nah, fokus pada apanya? Fokus pada keajaiban sebagaimana tadi Fatimah. Fokus pada keajaiban-keajaiban yang diberikan. Nah, alhamdulillah ya, sudah ada tamu saya datang, Bu Sulfi. Sebentar ya. Satu nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian dia sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Lihat format-format Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan motivasi. Ya, motivasinya apa? Enggak fokus pada buta matanya, tapi fokus pada apanya? Fokus pada hadiah yang Allah akan berikan, yaitu apa? Ganti di surga. Masya Allah. Bahkan ada ulama yang dia berdoanya gini ya, ya Allah, seandainya mataku ini hanya bisa menghantarkan aku kepada maksiat, maka cabut mataku ini ya Allah. Masya Allah ya. Jadi fokus pada apanya? Fokus pada hadiahnya. Sehingga akhirnya sabar itu jadi kaya. Ya. Nah nih ya, hadis terakhir yang saya mau ceritakan nih. Dari Atha bin Abu Rabah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah seorang dari wanita yang dijanjikan masuk surga? Masuk surga, ya. Udah pasti nih, ya. Dijanjikan masuk surga, ya. Dijanjikan masuk surga. Aku menjawab, tentu saja aku mau. Dia berkata, wanita berkulit hitam ini suatu hari datang pada Nabi. Oke. Lalu dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku seorang wanita yang memiliki penyakit ayan. Karenanya badanku terbuka. Jadi kalau di ayan itu kan apa namanya tuh kambuh gitu. Terus kemudian akhirnya bajunya kebuka lah segala macam, auratnya kebuka. Kemudian doakan, dia minta doa sama Nabi apa? Doakan supaya aku sembuh. Ya.
doain ya Rasul supaya aku sembuh gitu. Kalau saya yang ditanya begini ya, saya akan bilang gitu ya. Nih saya umpetin dulu ya hadisnya nih. Kalau saya ada orang datang, Pak Nas, saya tuh penyakit ayan, Pak Nas, doain saya, Pak Nas, supaya saya bisa sembuh. Ya apalagi Nabi, doa engkau dikabulkan ya Rasul, tolong doain saya supaya saya sembuh. Kira-kira jawaban ente kalau ada yang begitu ya, kira-kira ya jawabannya apa kira-kira? Pasti jawabannya, ya saya doain deh, mudah-mudahan sembuh deh, gitu kan? Tapi Nabi beda. Nabi gak kasih doa sembuh. Nabi kasih ilmu. Nah ini dia. Makanya ilmu itu lebih mahal dari apapun. Oke? Ilmu itu lebih mahal dari apapun. Makanya kalau seandainya kita punya ilmu, nih pegang erat. Ada orang ngasih ilmu, datengin. Karena ilmu itu akan mengobati rasa kegalauan kita. Apa kata Rasul? Nih lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab. Ya, Nabi enggak ngedoain sembuh loh. Ini ajaib loh. Nabi enggak ngedoain sembuh. Jika engkau mampu bersabar, maka bagimu surga. Jika engkau tidak mampu dan tetap memintaku untuk mendoakan, akan aku mohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu, tapi nggak dapat sorga, maksudnya gitu. Ya, jadi Nabi ini kasih opsi kepada si orang yang ayan ini. Aku kasih opsi ya, opsi A sabar sorga, opsi A nih sabar dapat sorga, opsi B doa akhirnya sembuh tapi nggak dapat sorga gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa dapat sorga dari kesabaranmu atas penyakit ini. Kalau kamu mau bisa dapat, tapi kalau nggak mau ya kagak dapat sorga. Apa kata si wanita ini? Si wanita ini menjawab, masya Allah. Apa jawaban si wanita? Aku akan bersabar ya Allah, ya Rasul. Oke deh, aku milih opsi A. Itu opsi A itu adalah yang bersabar daripada kagak dapat sorga. Itu, ya. Kemudian dia pergi. Pada saat pergi, dia baru ingat. Ya Rasul, aku badanku tuh terbuka. Mohon kepada Allah agar badanku tertutup. Maksudnya tuh kalau lagi kambuh, ya. Kalau gitu, aku minta doanya, ya. Aku minta doanya, ya Rasul, doakan aku supaya aku ketutup auratku kalau lagi kambuh. Jadi enggak, ya, enggak mendoakan, tapi ngasih ilmu. Ah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya. Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin magnet rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, isinya adalah keajaiban demi keajaiban, sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam ihramnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib.
juga Asif bin Barqiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.